Varian Delta pertama ditemukan Oktober 2020 di Maharashtra, India. Varian ini kemudian dikategorikan oleh Badan Kesehatan Dunia sebagai varian yang diwaspadai karena jauh lebih menular dibandingkan varian lainnya. Gejala infeksi varian Delta cukup banyak, mulai dari sakit perut, hilang selera makan, muntah, mual, nyeri sendi, gangguan pendengaran, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, dan demam. Sementara untuk tingkat penularannya dikatakan mencapai 90% dan telah ditemukan di 74 negara termasuk Indonesia. Varian Delta masih dapat dideteksi dengan pemeriksaan PCR dan terakhir varian ini bisa menurunkan efikasi vaksin COVID-19 dengan satu dosis. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.